Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana untuk mengerjakan pos Kemenag yang karena mulai sekarang tahun 2000, akhir tahun 2020 dan tahun 2021 untuk pos itu terpusat dan untuk pajuan maupun berbagai macamnya menggunakan portal yang baru yaitu pos Kemenag ya, melalui portal pos Kemenag langkah-langkahnya. Oke, jangan lupa bagi yang belum subscribe channel saya, silakan di subscribe, tekan tombol like, komen, dan share. Bapak ibu sekalian, langkah pertama pastikan kita sudah memiliki username dan password ya, berdasarkan suratnya adalah sama dengan username dan password pada EMIS. Nah, setelah itu diketikkan saja, langsung masuk submit ya, kita akan masuk di tampilan dashboardnya akan seperti ini, muncul identitas dan nominal dari bosnya masing-masing. Bapak-Ibu sekalian, di sini ada tiga menu dashboard, kemudian perjanjian kerjasama dan persyaratan pencairan dana. Nah, di sini ada macam-macam, ada berapa poin ini, ada 10 poin yang harus kita unggah. Jadi kita harus persiapkan dulu poin-poinnya, ini ada 10 ya, surat permohonan, scan fotokopi dan lain-lain, sampai yang terakhir adalah kwitansi. Ini yang bagi yang belum download template-nya untuk memudahkan mengerjakan berkasnya, silakan bisa di download dulu ya. Di sini ada menu download-nya untuk mempersiapkan berkas dulu. Siapkan berkas dulu, setelah berkas siap di scan kemudian diunggah di sini ya. Nah, diunggah di sini ada menu unggahnya. Nanti yang penting pertama 10 poin dari berkas ini harus dipersiapkan dulu dalam bentuk scanner ya, scan ya, sudah tertanda tangan tentunya. Bapak Ibu, langkah pertama kita langsung di dashboard sudah tadi ya, kemudian ke menu perjanjian kerjasama. Di sini sudah ada identitas, kemudian kita disuruh menulis nomor surat. Ini nomor surat madrasah tentunya, karena SPK itu ada dua nomor biasanya. Kita tulis nomor surat madrasahnya, kemudian kita unduh ya, kita unduh. Ini tanggalnya ini sudah tidak bisa diedit ya, kita unduh SPK-nya. Bapak Ibu, SPK-nya kita unduh. Nah, ini nomor yang kita tuliskan tadi sudah tercantum di sini ya. Nah, ini berarti nanti nominalnya juga sudah masuk ini ya. Nominal yang akan kita terima sudah masuk. Nah, ini sebagai acuan untuk menyiapkan berkas-berkas berikutnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sebagai acuan untuk menyiapkan berkas-berkas berikutnya. Ini sudah kita tinggal ditandatangani, nanti diunggah di menu yang tadi, menu persyaratan ya. Ini kita simpan dulu di folder yang kita inginkan ya, perjanjian sama tadi sudah dalam bentuk PDF, tinggal di print, ditandatangani, kemudian diunggah di sini nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini ada 10 yang harus kita unggah. Nah, ketika kita sudah mengunggah 10 ini, kemudian kita ajukan, ini ada menu ajukan di sini, karena ini masih kosong, belum bisa kita ajukan, maka langkah untuk ajuannya sudah selesai Bapak Ibu. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Langkah pertama adalah kita ke isi surat perjanjiannya sesuai surat nomor surat masing-masing, kemudian unduh, ditandatangani, siapkan berkas yang lain juga ya, kemudian tinggal diunggah di sini ya. Di sini ada perjanjian kita sama juga di sini, ini nomor 8 dan berkas-berkas yang lain ini ya, sudah tertera di sini. Terima kasih. Jadi demikian Bapak Ibu langkah-langkah untuk mengerjakan pos madrasah yang saat ini online ya, terpusat ini acuannya langsung, dan mudah-mudahan semuanya lancar. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.